Halo, sekarang kita mau jalan-jalan ke Pantai Melasti di Ungasan, Bali. Mendekati gerbang pintu masuk, macet guys. Antri dulu buat beli tiket ya. Harga tiket masuk Pantai Melasti tergolong murah. Untuk domestik dewasa Rp8.000 dan untuk anak-anak Rp2.000 aja. Untuk biaya parkir mobil Rp5.000. Oke, kita mulai jalan menuju pantainya ya. Di sisi sebelah kiri, kita melewati tebing Bukit Kapur yang sangat tinggi. Dan di sebelah kanan ada ikon Pantai Melasti. Yaitu ada 5 pantai penari Bali yang menyambut kita. Serta patung 2 angsa yang membentuk love dengan tulisan Melasti Beach Ungasan. Yang selalu menjadi spot untuk berfoto ria. Pantai Melasti dulunya termasuk dalam kategori pantai tersembunyi. Karena lokasi pantainya terisolasi berada di balik Bukit Kapur yang menjulang tinggi. Karena saat itu belum dibangun jalan ini. Dan pengunjung harus menuruni ratusan anak tangga untuk mencapai pantai. Namun, setelah dibangun jalan akses beserta fasilitasnya, Pantai Melasti sekarang menjadi tujuan wisatawan saat ke Bali. Suasananya mirip dengan Pantai Pandawa yang berada di sebelah sisi kiri Pantai Melasti ini, karena sama-sama berada di bawah tebing kapur. Melasti Beach ini berlokasi di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Bisa ditempuh 1,5 jam dari Kota Denpasar saat perjalanan lancar. Kata Melasti sendiri memiliki arti upacara pensucian diri dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi oleh seluruh umat Hindu. Upacara Melasti dilakukan 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi dengan menghanyutkan kotoran dengan air kehidupan. Masyarakat membasuh muka atau menyentuh air untuk membuang karma buruk. Hari ini pengunjung sangat banyak guys. Terlihat semua lahan parkir sudah penuh. Kita cari parkir dulu ya. Mendekati gerbang masuk, semakin padat nih. Pada bingung mau parkir di mana? Kita cari-cari lagi ya. Terlihat tulisan Pantai Melasti Ungasan di atas dinding Bukit Kapur yang menjadi ikon di sini. Pemandangannya keren ya. Di satu sisi terlihat bukit yang tinggi dan di sisi lainnya adalah pantai. Gapura pintu masuk di sini juga keren, terbuat dari batu hitam dengan ukiran khas Bali. Parkir di dalam juga penuh, jadi petugas mengarahkan parkir mobil tidak boleh masuk di luar. Pantai Melasti memiliki pasir putih yang indah, terbentang di sepanjang bibir pantai di sini. Dengan pantainya yang dangkal, anak-anak bisa bermain di sini, tapi harus tetap diawasi ya.
Setelah bermain air, di sini juga menyediakan toilet umum untuk bilas. Ada beberapa beach club di sepanjang pantai Melasti. Yang sebelah kanan ini Katamaran Beach Club. Dan yang di depan ini adalah Mino Beach Club. Rata-rata beach club di sini buka jam 12 siang sampai jam 8 malam. Dan umumnya minimal bill pemesanan sebesar 500.000. Jika ingin mampir ke beach club, harus siap-siap isi dompet ya guys. Kita terus aja melewati beach club di sini, menuju pantai sisi kiri pantai Melasti. Tempat parkir penuh, kita cari yang kosong dulu ya. Dari sini sudah terlihat deburan ombak pantai Melasti. Di sisi kanan kiri sudah dipakai parkir semua guys. Kita parkir di sini dulu ya. Dari tempat kita parkir, langsung bisa melihat luasnya lautan. Bisa kita lihat beningnya air laut berwarna biru kehijauan. Dan bukit kapur yang menjulang tinggi di sana. Di sini juga memiliki pasir pantai yang landai, sehingga banyak anak-anak kecil bermain air dan pasir. Jangan lupa yang dewasa untuk tetap mengawasi anak-anak saat bermain. Dari ketinggian di sini, kita bisa melihat luasnya pantai Melasti. Semakin sore, semakin banyak juga yang bermain di sini. Kebanyakan anak-anak yang bermain air. Orang tua mengawasi dan menikmati pemandangan dari tepi pantai. Sekarang kita datang ke pantai.
ternyata sedang berlangsung upacara adat Bali. Menurut info warga, upacara ini adalah lanjutan dari upacara Ngaben. Upacara ini lengkap diiringi musik tradisional Bali. Setelah pembakaran jenazah, abu jenazah akan dilarung ke tengah laut. Sebelum dilarung ke laut, dilakukan upacara sembahyangan dulu.